Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi Shrahli, sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan, pada kali ini saya ingin berbincang tentang visa umroh dan bagaimana cara mendapatkannya ketika banyak di media sosial atau orang-orang yang menawarkan visa umroh dengan berbagai macam caranya di antara mereka ada yang memberikan harga yang murah, ada yang memberikan pelayanan ini dan itu, tetapi di saat yang bersamaan sebagian mereka menjual tanpa diketahui identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini banyak terjadi juga orang-orang yang berusaha untuk menjual visa umroh tetapi tujuan atau maksudnya adalah untuk menipu. Nah, untuk itu kami atau saya pada hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara yang tepat bagaimana mendapatkan visa umroh sekaligus akan membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau seandainya kita ternyata la tertipu atau ditipu orang yang pura-pura menjual visa umroh padahal ingin mendapatkan harta kita dengan tidak sebenarnya atau tidak semestinya. Untuk itu telah hadir di depan saya Ummu Bilqis kita dulu. Assalamualaikum, Mbak Bulqis. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. haluki? Khair, alhamdulillah. Uh, ini tinggalnya di Arab Saudi ya. Baik, uh, langsung saja kepada tema yang kita bahas. Mbak pasti punya pengalaman cara membeli atau mendapatkan visa umroh. Boleh nggak diceritakan sekilas pengalamannya secara umum saja dalam mendapatkan atau membeli visa umroh tersebut. Ya baik uh, di sini saya biasa membeli visa umroh ke beberapa agent travel karena pertama niatan saya beli visa umroh itu untuk membantu teman-teman yang tinggal di Saudi untuk mengundang keluarganya uh, untuk umroh bersama gitu. Uh, saya biasanya ambil visa umroh itu, enggak hanya satu travel ya, karena e, e, dilihat dari beberapa penawaran harga mana yang menurut saya baik, itu yang saya ambil. Baik, jadi ternyata mobil case e, membeli visa umroh itu bukan untuk keperluan sendiri ya, tapi untuk membantu teman kenalan yang ingin mendapatkan visa umroh dari teman-temannya yang ada di Arab Saudi ya, benar nggak? Iya benar. Ya, sekarang bagaimana tata caranya supaya kita bisa memilih agen travel atau mendapatkan visa umroh sesuai dengan yang kita rencanakan? Ya, yang pertama eh, kita harus tahu lebih teliti ya. Pertama kali itu harus benar-benar teliti memilih agent travel yang menurut kita itu amanah dengan pertama, ya, biasanya sih kita lihat dulu e, nama PT-nya, kemudian dia punya izin apa tidak. Ke, ya, dari komunikasi apa, komunikasi muamalah, waktu membeli juga kita juga harus bisa-bisa cara berbicara apa ngobrolnya gitu loh, cara ngomongnya. Jadi, e, situ kan kita bisa menilai apakah PT. PT tersebut atau agent travel tersebut amanah atau tidak gitu? Oke, okay. um, tapi biasanya banyak di media sosial bertebaran promosi visa umroh, tapi bukan atas nama perusahaan atau PT, tapi mereka mengatasnamakan pribadi, kemudian nomor kontaknya juga ke pribadi, bahkan untuk pembayaran pun ke nomor rekening pribadi. Nah, bagaimana nih? cara mengatasinya atau menanggapi penjualan yang mengatasnamakan pribadi bukan perusahaan? Ya kalau ini ya dari pengalaman saya ya yang sudah terjadi ya kan saya bilang di awal saya membeli visa itu dari beberapa agent travel bahkan juga sih pernah perorangan nah yang berbahaya sini agak-agak riskan itu yang di apa urusan perorangan ya karena kurang-kurang valid atau kurang benar biasanya. Oh. maksudnya yang dipromosikan itu meragukannya? Ya biasanya yang perorangan itu uh, harganya lebih miring dari agent travel yang sudah punya nama atau sudah punya izin. Biasanya harganya itu lebih miring. Ya sebenarnya sih bedanya nggak nggak banyak ya, cuman beda kadang cuma 200-300 ribu, ribu rupiah. Nah, barangkali ada tipsnya atau trik mendapatkan atau menemastikan bahwa yang jualan visa tersebut bisa dipercaya, bisa divalidasi bahwa itu adalah benar-benar menjual, tidak menipu. Uh, dari pengalaman saya, mungkin yang harus diperhatikan yaitu pertama yaitu tadi ya. Uh, yang ngurus itu benar-benar atas nama PT. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita juga harus tahu nama travel tersebut tercantum atau terdaftar tidak dari Kemenak uh, izinnya. PPIU ya. PPIU PPIU ya benar PPIU. Biasanya juga ada testimoni. Biasanya kan kita kalau dapat informasinya kan biasanya dari media sosial tuh. Dia biasanya suka ada testimoni atau dari jamaah-jamaah yang sudah pernah pakai atau ambil atau bermuamalah dengan eh uh, agent travel tersebut gitu. Biasanya seperti itu sih yang saya kita yang bisa kita perhatikan atau kita teliti ter sebelum membeli visa umroh. Biasanya promo-promo visa itu ya banyak didapatkan di mana? Di WhatsApp grup kah, di Facebook kah atau di Instagram? Saya lebih eh uh, idinya apa lebih untuk mendapatkan informasinya kebanyakan saya lebih dari ke Facebook ya bukan dari WhatsApp atau grup apa kemudian dari pertama kali memang dari Facebook biasanya dengan dengan dapat informasi dari Facebook dia itu si yang penjual itu biasanya punya grup nah nanti kita akan dimasukkan ke ke grup yang dia buat gitu untuk untuk uh, apa follow up ya. follow up selanjutnya Uh, tapi, apakah dengan adanya grup WhatsApp itu, misalnya, uh, menjamin bahwa ini bisa terpercaya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Seperti penipuan, enggak juga sih. Kadang, ya, enggak menjamin sih. Sebenarnya, ya, itulah. Di kadang juga, apa harus benar-benar teliti lah, gitu loh. Oke, tadi kan standarnya mungkin di antara cara mendapatkan atau uh, membeli visa umroh ini, yaitu dengan melihat harga yang mungkin bersaing ya, affordable. Nah, memang kalau di PT ini, uh, memang kita tahu ya, kalau beli perorangan tentunya harganya tidak sama kalau kita beli visa umroh untuk grup, harganya berbeda. Selama ini apa yang dilakukan mobil bilkes? Apakah membeli per grup atau perorangan? Saya lebih ke perorangan ya, karena saya kan di awal tadi udah bilang saya hanya membantu teman-teman yang mengundang keluarganya datang ke Saudi untuk berumroh bersama. eh dan di sini kan pastinya nggak banyak ya, ya kadang satu, kadang lima, ya nggak nggak mungkin sampai puluhan ya, palingan ya maksimal tujuh orang. Saya pernah sampai beli untuk bantu teman saya itu tujuh jamaah bisa umrohnya maksimal itu pun itu semuanya keluarga ya, ya yang keluarga. undang dari Indonesia yang keluarganya sudah ada di Saudi. mukim di Arab Saudi ya. baik jadi kalau begitu penginapan dan terbangnya tidak harus ke Madinah atau ke Jeddah ya tapi ke kota tempat saudaranya yang mukim di Arab Saudi tersebut ya biasanya yang teman-teman saya undang untuk keluarganya datang itu ya otomatis dia datang pertama kali ke rumah keluarganya yang ada di Arab Saudi misal seperti ke Jeddah ataupun ke Madinah. Nah biasanya lebih ke situ ke, ke, ke apa ke tempat keluarga yang bertinggal di Saudi untuk pertama kali ter apa kedatangannya? Kedatangannya berarti nggak harus ke Jeddah ke Madinah kan? Ya bisa juga sih di Damam misalnya atau di Taif atau di mana ya seluruh kota Saudi Arabia bu bisa sih Sesuai dengan permintaan dari keluarganya yang ada di Arab Saudi ya. Mungkin janjiannya di tebak ke maka turunnya di Riyadh. Terus kalau janjiannya atau rumahnya ada di Damam berarti turunnya di Bandara Damam hmm. Dan memang ini perlu diketahui ya rekan-rekan sekalian bahwa Pemerintah Arab Saudi sudah membolehkan mengizinkan pemegang visa umrah untuk landing atau datang tiba di Arab Saudi. Itu di seluruh bandara Arab Saudi tidak harus di Jeddah ataupun di Madinah. Ini juga jadi pertimbangan untuk menghitung biaya tiket pesawat, karena biasanya kalau kita landing atau bandaranya, tujuannya di bagian paling timur Arab Saudi yang lebih dekat ke Indonesia, itu bisa lebih murah, relatif lebih murah daripada kita tiket pesawat ke arah barat di Madinah ataupun di Jeddah baik, harga visa umroh ini kira-kira berapa sih rata-rata kalau kita beli individu atau kalau beli untuk per packs, per orang gitu itu ya variasi ya ada yang 3 juta setengah e, dimulai dari 3 juta setengah sampai 3 jutaan ya Oke, berarti masing-masing orang yang berjualan visa umroh ini untuk per packs, ya untuk per orang itu bisa berbeda-beda ya relatif ya ya karena kan apalagi yang yang kalau yang lebih mahal sih biasanya yang perorangan ya kalau ber, kalau untuk grup mungkin lebih murah dari yang saya sebutkan harganya tadi kalau begitu ketika kita menerima atau umbilkis menerima uh, permintaan dari temannya untuk membantu mendatangkan teman es keluarganya ya di Indonesia dengan visa umroh tentunya kan tidak sembarangan ya ada verifikasi nggak ada pemeriksaan dulu atau profiling ya bahwa nanti yang datang itu dipastikan kembali lagi ke Indonesia. karena beberapa isu yang sering kita dengar, beberapa warga kita kalau berangkat umroh atau, ataupun haji juga itu mereka ada beberapa yang sudah berniat tidak mau kembali ke Indonesia atau berlama-lama di sini sehingga overstayer Bagaimana cara mengfilter agar tidak terjadi keluarga yang diundang itu tidak overstay, tidak lewat batas izin tinggalnya dengan visa umroh tersebut. Tadi uh, saya juga sudah uh, mengatakan bahwasanya saya menjual visa ini sebenarnya awalnya niat untuk membantu teman ya. Otomatis kalau teman berarti saya kenal gitu. Uh, kalau kenal ya saya, yang biasanya sudah biasa dengan saya itu sudah berkomunikasi. Maksudnya dalam artian saya kenal rumahnya di mana. Uh, nomor handphonenya berapa otomatis dan sudah ber apa namanya berjumpa gitu sudah pernah bertatap muka jadi saya di sini tuh tidak pernah menjual visa untuk di luar yang nggak saya kenal orangnya gitu jadi saya juga nggak ingin uh, apa masalah datang dengan masalah visa umroh ini gitu dengan dengan apa dengan orang yang nggak saya kenal Oh iya, ini berarti mobil case biasa ya, membantu dan menjual bisa umroh. Iya, jadi boleh nggak ini dipromosikan? Kita kasih tahu ke teman-teman atau orang yang melihat di YouTube ini nanti. Kalau mau pesan, bisa ke mobil case ya. Iya, bisa uh, untuk teman-teman yang mau undang keluarga atau teman dekat di Indonesia. Ya, intinya ya yang kenal yang kenal dengan teman-teman bisa mengajukan atau play visa umroh pada saya. Nanti saya bantu, bisa saya bantu untuk mengajukan visa umrohnya. Tapi gimana nanti orang percaya, oh mobil case ini bisa dipercaya nggak kita beli nanti dapat nggak visanya? Jangan-jangan juga terjadi seperti yang lainnya. Ternyata visanya tidak keluar atau bahkan mungkin uangnya juga nggak kembali gimana cara meyakinkan orang yang mau memesan visa umroh ke mobil Case? Ya, eh tadi kan saya bilang uh, untuk yang kenal bisa jumpa dengan saya yang selama ini saya lakukan yaitu karena untuk teman-teman ya yang yang sudah komunikasi dan sudah sudah pernah jumpa sama saya dan, ada misalkan ada teman yang teman-teman yang belum kenal saya ya silakan kalau mau untuk apa jumpa saya bisa di ini, di tempat lokasi saya di tempat tinggal saya dengan uh, sebelumnya komunikasi dulu ya maksudnya janjian dulu gitu kalau memang mau benar-benar uh, ini benar apa enggak amanah apa tidak ya boleh boleh aja, boleh saja bertemu dengan saya di uh, tempat tinggal saya yang bagi teman-teman yang ada di Saudi ya kalau yang dari Indonesia langsung gimana bisa nggak dibantu untuk mendapatkan bisa Umroh ya bisa saja bisa saja Ya, asalkan ya itu di awal itu saya bilang insya Allah saya amanah dan nggak ada niat untuk uh, apa, membohongi atau menipu teman-teman yang ingin datang untuk berumroh ke Mekah atau ke Madinah Untuk me apa, me menjalankan ibadah umroh dan berziarah ke Madinah Selama ini sih uh, saya bermualah dengan teman-teman saya di Saudi alhamdulillah tidak ada yang mengecewakan ya sudah ada beberapa yang saya bantu untuk proses visa umrohnya itu sekitar uh, ya emang karena saya, sekali lagi saya tegaskan di sini adalah karena saya membantu teman ya jadi nggak begitu banyak dan saya tidak pernah mengajukan uh, visa umroh untuk grup-grup gitu yang di luar uh, orang yang enggak saya kenal gitu ya ada 30 puluh sampai empat orang yang sudah saya bantu untuk mengajukan visa umrohnya baik e, bicara tentang hal-hal yang terjadi seperti penipuan, kita beli pesan umroh, visa umroh ke orang kemudian ternyata berbelit, kemudian visanya tidak terbit-terbit bahkan uangnya yang sudah dibayarkan di awal tidak kembali, visanya juga tidak terbit nah ini bagaimana? ada nggak e, tips atau triknya ketika kita sudah terlanjur memesan visa kepada seseorang ternyata Ter, visanya tidak terbit atau di prosesnya berbelit-belit sehingga ada kesan atau bentuk uh, ini salah satu ada kecurigaan orang tersebut atau pihak yang menawarkan visa itu uh, melakukan penipuan. Gimana caranya untuk mengatasi hal seperti ini? Oh iya, saya sebenarnya ada pengalaman ya yang menurut saya sih nggak mengenakan, ya. Satu pengalaman saya pernah sekali uh, order visa atau membeli visa kepada salah satu uh, orang ya seseorang yang memang dia tidak mengataskan nama PT atau agent travel umroh haji. Nah ini sebenarnya sih kalau dibilang ya kesalahan saya yang kurang teliti gitu ya. Uh, ya kodarullah setelah dia memberikan penawaran harga visa umrohnya dan dia janjikan satu kali 24 jam akan terbit. Nah setelah itu persyaratannya harus full payment di awal ya dengan kesepakatan harga sekian gitu. Kemudian setelah saya transfer full payment, saya tunggu satu hari. Kemudian saya tanya, ternyata dia bilang belum terbit, tunggu besoknya lagi. Nah, setelah besoknya itu, dia mengabarkan bahwasannya visa sudah terbit. Akan tetapi ada permintaan uang tambahan yang di luar kesepakatan harga pertama. Nah, di situ saya mulai curiga. Karena eh kok eh, apa namanya? pembicaranya tidak seperti di awal gitu loh. Dengan kesepakatan harga tiba-tiba begitu dia bilang mau Kelua, apa visanya sudah beres, sudah mau terbit, minta uang tambahan. Kemudian, yang membuat saya curiga lagi ketika saya minta dulu e, bukti dari visa umroh yang saya pesan itu, ternyata dia hanya kirim screenshot dalam bentuk screenshot saja dan memblur foto nama jamaah yang saya e, ajukan visanya. Nah, dari situ saya membuat yakin banget ini um, dia ini sedang melakukan penipuan pada saya karena apa yang pertama minta uang ke tambahan kedua dia tidak um, memberikan foto jelas dan nama jelas jamaah saya hanya sebuah screenshot gitu saja yang sebenarnya ini belum pernah saya alami di awal-awal saya order dengan visa uh, agent travel lain selain dia selain yang ini uh, dalam kasus ini Ternyata saya minta uang untuk kembali karena saya nggak mau untuk memberikan uang tambahan tersebut kan karena dia tadi minta uang tambahan kalau mau dikirim visa aslinya karena saya menolak dia tidak membalas chatting saya nah dari situ sudah saya putuskan ini penipuan gitu karena memang dia sudah tidak membalas uh, komunikasi saya dan kekeh minta uang tambahan. Nah dari situ saya berpikir Dari awal-awal Dia kan Kirim nomor rekening Uang yang pertama dia minta Untuk ditransfer sejumlah Harga visa umroh Nah dari situ saya sempat tertik Wah ini kalau gitu Bisa nggak ya minta Diblokir e, Rekening yang pernah saya transfer Itu dia pakai perkening BCA Alhamdulillah Saya Searching Google bagaimana cara melaporkan kriminalitas ini krim, uh, pro apa? kasus ya. kasus penipuan ini uh, di situ di Google ada nomor tercantum call centernya BCA Halo BCA Alhamdulillah dari situ saya calling ke Halo BCA dan ditanggapi dengan baik dari pihak Halo BCA kemudian saya diberikan informasi de, oleh customer service-nya untuk mem, melengkapi e, persyaratan pengajuan permohonan yang saya inginkan, yaitu pemblokiran rekening BCA. Si penjual visa yang telah menipu saya itu, yang, yang sudah ambil uang saya, e, tanpa memberikan visa umroh yang saya order. Semua saya lengkapi, yang diminta dari Halo BCA, seperti KTP. Kemudian, bukti transfer saya, kemudian surat pernyataan permohonan, yaitu yang isinya tentang kronologis kejadian eh, kasus yang menimpa saya, yaitu kasus penipuan ini. Eh, setelah itu, ada surat lagi, eh, surat permohonan pemblokiran itu juga. Pertam Pertama, kan, surat pernyataan kedua, surat pemblokiran. Kemudian ketiga ada surat keterangan dari kepolisian atau istilahnya pengaduan dari pihak polisi gitu. Ada suratnya. Semua itu dikirim ke e, Halo BCA. Yang pertama sebenarnya e, ke, ketika kita mengadukan permohonan pemblokiran itu pihak pihak Halo BCA memberikan apa namanya itu seperti registrasi ya, nomor pengaduan ke kita. Nah, di situ kita harus Uh, kirim email email kita alamat email kita yang nantinya untuk mengirim dokumen-dokumen uh, yang isinya tadi bukti transfer KTP KTP kita yang melaporkan kemudian surat per pernyataan dan permohonan pemblokiran itu dikirim dalam attachment di email alhamdulillah nggak bu nggak butuh uh, beberapa lama dua hari sudah ada tanggapan dari pihak Halo BCA, bahwasanya rekening penjual visa tersebut telah terblokir, dan ternyata si pihak uh, penjual visa menghubungi saya kembali, yang tadinya tidak memba membalas uh, komunikasi saya dan te tetap kekeh minta uang tambahan itu. Dia bilang, tiba-tiba uh, uang saya yang pertama kali saya transfer. Pembayaran full payment visa umroh itu dia kembalikan katanya. Dia bilang saya cancel aja visanya katanya. Saya kembalikan aja uh, uang yang anda telah kirim pada saya. Saya bilang baik. Uh, kapan kamu akan transfer? Dia bilang butuh waktu. Nah, saya ketika itu saya sempat menanya kenapa tidak sekarang? Kan bisa dengan mobile banking saya bilang kalau memang anda ada niat untuk mengembalikan uang saya. Nah, di situ dia mulai menceritakan bahwasannya BCA dia telah terblokir, dan dia mengatakan bahwasannya apa, rekening BCA saya telah terblokir. Makanya, saya tidak bisa pakai mobile banking. Dia bilang begitu. Dari situ, saya langsung berpikir, "Wah, Alhamdulillah, di berarti ada e, apa? E, tindak lanjut dari proses pengaduan saya ke pihak BCA." Gitu, gak lama dari situ. Dia transfer uang yang pernah saya transfer pertama kali, uang visa ya, yang dia bilang akan dikembalikan tanpa uh, mengurangi sedikit pun jumlah yang telah saya transfer. Gitu kan? Nah, setelah dia transfer ke rekening kita, saya cek, alhamdulillah sudah masuk. Nah, dari situ dia minta sangat kepada saya untuk mencabut laporan uh, penipuan uh, kepada pihak BCA. Itu aja sih. Ya alhamdulillahnya, yaitu uang saya bisa kembali. Baik, jadi kalau ada kasus yang seperti yang diceritakan tadi bahwa kita sudah mentransfer uang ke kebetulan di bank BCA ya yang menerima bank itu menerima penipu tersebut, kita bisa laporkan. Bisa. jadi Kita minta blokir dan ternyata efektif ya dalam waktu dua hari, ternyata aduan kita ditanggapi oleh Halo BCA untuk memblokir rekening penipu tersebut. Tapi ini kita nggak tahu ya apakah bank yang lain seperti BNI, Mandiri dan sebagainya akan memperlakukan yang sama. Tentunya setiap bank punya kebijakan masing-masing. Yeah. Tapi yang jelas ini cerita yang bisa kita ambil pelajaran bahwa di halo BCA bisa direspon dengan cepat. Makanya ini perlu diwanti-wanti ya di hati hati bagi teman-teman atau orang-orang yang ingin mengajukan visa. Umroh yang kita bicarakan adalah visa Umroh di sini. Kalau kita mengorder atau pemesan kepada pihak seorang individu, jangan sampai hanya tergiur karena murahnya saja. Tadi sebenarnya sudah dikasih tips-tipsnya ya, melihat dari testimoni, melihat bagaimana cara dia berkomunikasi dan sebagainya. Tapi kadang kita lengah sehingga seakan-akan kita percaya dan akhirnya kita terjebak. Oleh karenanya mungkin dari Umum Bilkis punya alternatif atau memberi informasi. Nah, ini kebetulan kan kita ada provider visa sebenarnya yang bisa kita uh, jadikan tempat untuk membeli visa tersebut. Kira-kira apa uh, rekomendasinya ya. dari eh uh, Dengan kejadian yang menimpa saya ini, uh, saya akhirnya berusaha untuk, istilahnya ya apa namanya mengoreksi lah istilahnya dan ber, lebih berhati-hati dan Alhamdulillah saya e, ketemu dengan PT Saudi Indonesia berkaabadi yang Insya Allah bisa membantu saya dan teman-teman apa namanya mengajukan visa umroh untuk keluarga di Indonesia dengan kejadian ini akhirnya saya beralih ke PT Saudi Indonesia berkaabadi untuk mengajukan visa umroh buat teman-teman saya yang ingin mengundang keluarganya ke Saudi dan juga berumroh bersama keluarganya. Nah, ke PT Saudi Indonesia Berka Abadi atau SPI ini gimana prosesnya? Alhamdulillah kemarin saya satu hari transfer, kemudian dua hari kemudian ada kabar bahwasanya visa sudah terbit. Jadi Alhamdulillah, tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti yang kasus saya terjadi sebelumnya. Itu yang di awal, dia bilang satu kali 24 jam. Saya tunggu sampai dua hari, kemudian tiga hari pun ternyata uang minta uang tambahan itu. Ya, istilahnya ada uh, berbelit-belit ya? lah. Nah, di PT Saudi Indonesia. Uh, Uh, apa namanya ketika kita sudah membayar kesepakatan lah istilahnya sudah kesepakatan dengan harga sekian itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi uang tambahan gitu loh istilahnya uh, di, uh, kesepakatan di awal berapa itulah yang yang menjadi harga harga pokoknya istilahnya sudah tidak ada tambahan uang uh, yang seperti kasus saya sebelumnya berapa hari itu visanya bisa selesai ketika diproses? saya mengajukan ya, waktu itu hari uh, senin ya Alhamdulillah hari ini hari Rabu keluar gitu ya hari Rabu lah hari Rabu jadi kira-kira dua hari dua hari paling lambat. Oke jadi prosesnya cukup dengan dua hari visa sudah bisa terbit ya. Iya. Yeah. Dan visa ini biasanya dibanding ya ada siskopatu asuransinya juga. Iya. Yeah. Apalagi sekarang ada asuransi terbaru di Indonesia diminta sekarang bukan oh, hanya gitu. asuransi di Arab Saudi dan biayanya relatif bersaing ya cukup yeah. affordable. Nah, mungkin nanti untuk informasi biaya dan kemana ordernya nanti akan kita kasih nomornya mungkin di layar ini kita akan sebutkan. Baik terakhir ini kita sudah di sesi terakhir untuk acara bincang-bincang ini closing statement kalimat penutup mungkin dari case mau menyampaikan sesuatu terkait dengan visa Umroh dan motivasi kenapa kita harus Umroh silakan. Buat teman-teman ya yang ingin Mengajukan visa umroh harus lebih berhati-hati, kalau misalkan mendapatkan informasi dari medsos. Ya, lebih berhati-hati. Yang pertama, perhatikan atas nama PT-nya, kemudian PT-nya terdaftar atau tidak. Kemudian, testimoni dari yang sudah pernah bermuamalah dengan PT tersebut, dan jangan sampai mengajukan visa kepada perorangan, tidak atas nama PT. Kemudian kalau bisa ketika mau membayar atau mentransfer uang itu kalau bisa juga atas nama PT, jangan sampai atas nama pribadi. Itu juga bisa riskan hubung, apa agak-agak ini ya. Bisa membuat masalah nanti. Kemudian jika teman-teman ingin mengajukan visa, saya ada rekomendasi PT yang insya Allah amanah itu pt saudi indonesia berkeabadi ya di situ bisa teman-teman mengajukan visa umroh ataupun ingin umroh privat atau bisa juga informasi tentang haji ya jadi teman-teman bisa lah komunikasi kepada pt saudi indonesia untuk uh, menggali informasi yang teman-teman butuhkan ya itu aja sih untuk umroh apa kira-kira memotivasi so, apakah kita memang harus Uh, mengusahakan melakukan ibadah umroh sesuatu hal yang harus diusahakan atau memang kita harus nunggu aja kalau ada rezeki aja lah kapannya nggak tahu gimana ya umroh itu kan salah satu ibadah ya yang dianjurkan bah, yang dianjurkan ya dan disunahkan tapi memang ada kewajiban bagi setiap muslim itu haji yang utama memang tapi jika untuk berhaji ya dananya belum bisa mencukupi Teman-teman bisa mencoba umroh terlebih dahulu, ya. Sebagai batu loncatan lah sebelum melakukan ibadah haji. Di situ kan, teman-teman bisa memanjatkan doa. Siapa tahu, dengan umroh yang pertama, teman-teman lakukan bisa terkabul doanya keinginannya untuk beribadah haji. Gitu, jadi memang sangat-sangat penting, ya, umroh ini buat kita, ya, sangat-sangat dianjurkan untuk beribadah umroh, kalau memang. Uh, harta kita belum atau keuangan kita belum mencukupi untuk ibadah haji ya kenapa enggak untuk berumroh terlebih dahulu, menurut saya sih seperti itu demikian wawancara uh, kita pada kali ini uh, mudah-mudahan bagi rekan-rekan, teman-teman Bapak Ibu dan seluruh kaum muslimin di Indonesia dimudahkan diberikan rezeki usia, diberi rezeki harta untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan juga haji dan bagi yang sudah bagi yang uh, telah mengerjakan ibadah ini semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله